Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya Allah an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Dinas Kota Kendari atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Lurah Kambu, yang kami hormati Divisi Pendidikan Islamic Center Muaz bin Jabal, yang kami hormati Direktur Islamic Center Muaz bin Jabal, yang kami hormati Ketua Komite SDTQ Muaz bin Jabal, yang kami hormati Kepala Sekolah SDTQ Muaz bin Jabal, Bapak dan Ibu hadirin serta siswa SDTQ yang sama berbahagia. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita sekalian nikmat-Nya, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang kemudian dengannya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di pagi yang berbahagia ini di acara perpisahan kelas 6 SDTQ Muaz bin Jabal. Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, salawat serta salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas dinul Islam. Perpisahan kelas 6 SDTQ Muaz bin Jabal tahun pelajaran 2016-2017 dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang kini sedang berlangsung. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara ketiga, sambutan Kepala SDTQ Muaz bin Jabal. Acara keempat, pesan dan kesan mewakili kelas 6 SDTQ Muaz bin Jabal. Acara kelima, sambutan Ketua Komite SDTQ Muaz bin Jabal. Acara keenam, pesan dan kesan mewakili kelas 1 sampai kelas 5. Acara ketujuh, sambutan Direktur Islamic Center Muaz bin Jabal. Acara ke-8, pembacaan puisi. Acara ke-9, sambutan Kepala Dinas Kota Kendari atau yang mewakili. Acara ke-10, penyematan tanda alumni sekaligus pemberian kenang-kenangan dari SDTQ Muaz bin Jabal oleh Kepala SDTQ Muaz bin Jabal. Acara ke-11, pengumuman juara sekaligus penyerahan piagam dan hadiah. Acara ke-12, penutup. Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama melangkah ke acara yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh adik kita Raihana Aisyah dari kelas 1C SDTQ Muaz bin Jabal. Kepada adik Raihana kami persilakan. والليل إذا يسر هل في
أصحاب البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh adik kita Raihana Aisyah kelas 1C yang membacakan surat Al-Fajr. Semoga dengan dibacakannya surat atau ayat-ayat Al-Quran tersebut dapat melembutkan hati kita dan tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita melangkah ke acara yang ketiga, sambutan Kepala SDTK Mu'ad bin Jabal yang terhormat Doktorandus Mustafa MPD. Kepada Pak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kendari atau yang mewakili beliau, yang saya hormati Direktur Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, yang saya hormati Ketua Divisi Pendidikan ICM Kendari, yang saya hormati Ketua Komite SDTG Mu'ad bin Jabal Kendari, yang saya muliakan Bapak dan Ibu orang tua murid kelas 6 SDTG Mu'ad bin Jabal, anak-anakku sekalian kelas 6 yang saya cintai dan banggakan. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di halaman ICM Kendari guna melaksanakan suatu kegiatan atau acara penamatan dan perpisahan anak-anak kita kelas 6 tahun pelajaran 2016-2017. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang kami informasikan berkaitan dengan dinamika perkembangan pendidikan khususnya SD TQ Muaz bin Jabal, bahwa SD Muaz bin Jabal setiap tahunnya berkembang pesat karena saya masuk tahun 2016 pada bulan Juni posisi murid berjumlah 373 orang. Selanjutnya berkembang menjadi 436 orang dan saat ini kita telah menerima murid baru 102 orang, sehingga kurang lebih 500 orang untuk tahun pelajaran 2017-2018. Selanjutnya dari sisi kualitas, bahwa sekalipun kita usia sekolah kita belum lama dan tidak mengikuti secara banyak event-event tentang lomba kegiatan, tetapi dari lomba yang kita ikuti Muaz bin Jabal, SDTQ Muaz bin Jabal juga bisa meraih juara. Sebagai contoh di lomba akademik yaitu Olimpiade Matematika yang diadakan oleh Pendidikan Matematika UHO Kendari, maka kita mendapatkan juara 3. Kemudian di bidang di bahasa Indonesia yaitu lomba dongeng, kita mendapatkan 2-2. Kemudian di non-akademik lomba olahraga futsal, kita mendapatkan 1. Nah, ini adalah yang kita sempat mengikuti. Banyak lomba-lomba yang kita tidak ikuti karena ada satu dan lain hal. Mudah-mudahan di tahun pelajaran 2017 dan 2018 kita lebih meningkatkan lagi kualitas-kualitas tersebut. Kemudian di sisi kepercayaan lembaga oleh masyarakat dan pemerintah, bahwa tentu dari sisi murid tadi kepercayaan masyarakat itu semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah siswa. Kemudian legalitas dari pemerintah, bahwa beberapa tahun yang lalu bahwa kelas 6 kita masih nebeng atau mengikuti di sekolah lain karena SD TQ Muaz bin Jabal belum terakreditasi. Tahun 2014-2015 mengikuti di SD 9 Puasia, sehingga waktu itu saya sendiri yang mendatangani ijazah SD TQ Muaz bin Jabal sebanyak 16 orang. Di tahun pelajaran 2015-2016 SD TQ Muaz bin Jabal mengikuti ujian di SD Hidayatullah. Jadi yang mendatangani ijazah tahun 2016 itu adalah kepala SD Hidayatullah. Alhamdulillah di bulan November yang lalu tahun 2016 kita sudah mengikuti akreditasi, dan di bulan Februari sudah ada SK dari BAN untuk Badan Akreditasi Nasional bahwa kita sudah terakreditasi B. Sehingga alhamdulillah tahun ini ujian kelas 6 kita sudah selenggarakan sendiri. Mudah-mudahan
ini dapat kita tingkatkan. Pada tahap-tahap berikutnya, kita tujuan kita adalah akreditasi A. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bahwa murid-murid kelas 6 ini pada sebentar nanti insya Allah, karena belum ada hasil yang disampaikan, maka kami belum bisa untuk mengumumkan hari ini. Tetapi sudah ada informasi baru-baru masuk ini bahwa nilai untuk 3 mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, IPA dan Matematika sudah ada di kantor Dikmodora Kota Kendari. Jadi salah pada kalau bukan besok pengumuman mungkin lusa. Ya, besok. Ya, insya Allah pengumuman besok. Ya. Jadi saya kira itulah informasi-informasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang kami muliakan, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala SDTK Mu'ad bin Jabal yang terhormat Bapak Dr. Andus Mustafa MPD. Kepadanya kami ucapkan jazakumullahu khairan. Selanjutnya marilah kita melangkah ke acara yang keempat, pembacaan pesan dan kesan mewakili kelas 6 SDTK Mu'ad bin Jabal atau siswa yang akan meninggalkan sekolah ini. Perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin sekalian bahwasanya penyampaian pesan dan kesan ini akan dibawakan dalam 3 bahasa. Bahasa Arab yang akan dibawakan oleh Arvina Istika Dewi dari kelas 6B. Bahasa Inggris akan dibawakan oleh adik kita Anastasia Safa Indira dari kelas 6B. Dan bahasa Indonesia akan dibawakan oleh adik kita Azza Keis dari kelas 6B. Kepada yang telah disebutkan namanya, kami persilahkan ke atas panggung. ولذلك
أنوب عن أصدقائي من الفصل السادس بهذه الفرصة السعيدة، ونريد أن نقول لهم هنيئا لجميع الطلاب وطالبات من الفصل السادس وجميع المدرسين والمدرسات على هذا الإنجاز، حتى نستطيع أن نكون من الناجحين. وكذلك نقدم الشكر الجزيل لمدرسينا المحبوبين على ما قدموه لنا، فوالله إننا لا نستطيع أن نكافئ هذه الحسنة إلا دعاء الذي يمكننا أن نقدم لكم، لعل الله يمن عليكم الصحة والعافية دوما ودائما. الهاجرين والهاجرات رحمكم الله. وفي هذه الفرصة أيضا نريد أن نقدم رسائلنا الآخرة لمدرسين وزملائنا من الفصل الأول إلى الفصل الخامس بعد فراقنا. إليكم مدرسونا الآجلة، أثبتوا في تربية الأبناء لتخرجوا ناسا أذكياء الذين في قلوبهم الإيمان، لأن المدرس والمنصر من عناصر نجاح هذا البلد. ثم إليكم زملاؤنا المحبوبون، عليكم بالاجتهاد والنشاط في الدراسة، وعليكم بالسمع والطاعة نصائح التي صدرت من المدرسين، حتى تكونوا طلبا متميزين وتعطوا سمعة طيبة لهذه المدرسة. وإليكم جميع أصدقائي وصادقاتي من فصل السادس، هذا النجاح ليس هو آخر اجتهادنا، ولكن إن هذا بعض الرحلات الطويلة التي لا بد أن نمر بها حتى نكون من الناجحين في المستقبل. هيا نجتهد وندرس بجد حتى نستطيع أن نواصل دراستنا في المراحل التي بعدها. ولا ننسى أن نطلب من المدرسين الدعاء كي يسهل الله لنا هذا الطريق، وكذلك أننا نستعفي لجميع المدرسين والمدرسات من جميع الأخطاء والزلات من خلال دراستنا في هذه المدرسة، لعل هذا الفراق ليس آخر كل شيء، بل إننا سنلتقي بكم مرة أخرى. والذين قد تلقينا من أيدي مدرسين من العلوم، أسأل الله أن يجعلها نافعة لنا. أكتفي بهذا وأستعفي منكم إن وجدتم مني خطأ، وأشكر لكم على حسن اهتمامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Excellency, the principal of Educational Department of Representing. Excellency, the principal of Baitul Akram Institute. Excellency, the principal of Committee of SDTK Mu'adz Minjabal. First of all, let you spread praise and gratitude to Allah Subhanahu Wa Taala because He has given His grace, guidance, and help to us, so that we all act together this morning in the contest of farewell ceremony of 6 years grade student. And also, let's convey blessing and greetings to the Prophet Muhammad. Hopefully, we can get his intercession later. Amen. Let me deliver a speech for representing all 6th grade students in this happy day. Ladies and gentlemen, time passed by so quickly without realizing we had studied for 6 years at this school. Lots of signs and precious memory that we have obtained, sad, happy, defiantly, and confidence. We have experienced together as a family. Now that memory are repeat into our memory that we will remember until the end of our time. Ladies and gentlemen, finally, our graduation day has arrived. It is a happy and sad.
Therefore, you because soon we will leave this school. Therefore, I am here as a representative of my friend congratulate to all 6 years great student and teacher on their achievement this time so that we all can graduate and also we deliver innermost gratitude to our beloved teacher for all they have given to us. Indeed, we cannot repay. Only prayer that we can give to our teacher may you always be given help by God. Amen. Ladies and gentlemen, this time we also will convey this message to our teacher and junior who will continue to struggle in this school of our graduation. To our beloved teacher, keep struggling to educate and produce quality human beings because teacher is the most important in the success of this country. Then for our juniors, you must be diligent to read and obey all the edifices which are given by the teachers so that you will get great achievement and keep the good name of this school. All my friends, graduation is not the end of our struggle. However, this is a little fraction, part of our long journey that we need to take to achieve our success in the future. Therefore, let us continue to fight and study hard so that we can continue our education in junior high school that we dream of. We also ask prayer for teachers' blessing so that we can continue our struggle after this easily. We also apologize professionally to teachers if we did mistake that may hurt your heart since we study here. Ladies and gentlemen, hopefully this separation is not the end of everything and we can be meet again someday. I hope what we have got some science study here is usable for all of you. Maybe what I have to say is enough. If there are mistakes which I made when delivered this speech, I apologize and thanks for your attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Kota Kendari atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala UPTD di Kudora Kecamatan Kambu. Yang terhormat Pengawas SD Kecamatan Kambu. Yang terhormat Lurah Kambu. Yang terhormat Kepala SD Tegi Mas Binjabar. Yang terhormat para Kepala SD Kecamatan Kambu. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat yang begitu banyak. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara perpisahan siswa kelas 6 SD Tegi Mas Binjabar. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas dinul Islam. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya pada kesempatan yang berbahagia ini mewakili siswa kelas 6 SD Tegi Mas Binjabar untuk menyampaikan pesan dan kesan. Waktu berlalu dengan begitu cepat. Tidak terasa sudah 6 tahun kami menimba ilmu di sekolah ini. Banyak sekali ilmu dan kenangan berharga yang telah kami dapatkan. Sedih, susah, dan senang telah kita lalui bersama sebagai satu keluarga. Kini, kenangan-kenangan indah tersebut terbungkus ke dalam memori kami yang akan selalu kami ingat hingga akhir nanti. Hadirin yang kami hormati, akhirnya hari kelulusan kami telah tiba. Hari yang membahagiakan sekaligus menyedihkan bagi kami karena kami akan meninggalkan sekolah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman kelas 6 mengucapkan selamat kepada seluruh siswa kelas 6 dan guru-guru atas pencapaiannya kali ini, sehingga kita semua bisa lulus. Kami juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat besar kepada guru-guru kami tercinta atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami. Sungguh, kami tak bisa membalasnya. Hanyalah doa yang dapat kami berikan.
Semoga Bapak dan Ibu guru selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, pada kesempatan ini pula kami menyampaikan pesan-pesan terakhir kami kepada guru dan adik-adik kami kelas 1 sampai kelas 5 yang masih terus berjuang di sekolah ini setelah kepergian kami. Kepada guru-guru kami tercinta, teruslah berjuang untuk mendidik, menghasilkan manusia-manusia yang berkualitas dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena guru adalah orang-orang yang terpenting dalam kesuksesan negara ini. Kemudian kepada adik-adik kami, belajarlah dengan giat dan patuhilah semua nasihat yang diberikan oleh guru-guru kita, sehingga kalian akan berprestasi dan dapat mengharumkan nama baik sekolah ini. Kepada teman-teman kelas 6, kelulusan ini bukan akhir perjuangan kita, namun ini merupakan sebagian kecil dari perjalanan panjang yang harus kita lalui untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Mari kita terus berjuang dan belajar dengan giat agar bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tak lupa kami mohon doa restu kepada guru-guru kami agar kami bisa meneruskan perjuangan kami setelah ini dengan mudah. Kami pun mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada guru-guru kami apabila selama kami menuntut ilmu di sekolah ini kami melakukan kesalahan-kesalahan yang menyakiti hati guru-guru kami. Hadirin yang kami muliakan, semoga perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya dan kita semua bisa bertemu kembali. Semoga apa yang telah kami dapatkan menjadi bekal dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Demikian pesan dan kesan yang dapat kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama 6 tahun anak-anak kita berada di sini, ada hal-hal yang kurang berkenan, baik dari segi finansial maupun dari sisi materi-materi pembelajaran dan aktivitas-aktivitas yang ada di sini. Saya mohon maaf, mewakili komite mohon maaf karena tidak semua akan dapat jangkau. Tapi insya Allah ke depan Islamic Center terus akan berbenah untuk mencapai akreditasi A. Kita akan harapkan sehingga semuanya berjalan seperti sediakan. Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Kemudahan dan Olahraga yang telah memberikan banyak masukan-masukan yang bermanfaat sehingga kami mengikuti rel-rel itu, sehingga apapun kegiatan kami terus kami lakukan sesuai dengan rel-rel yang berjalan sesuai aturan pemerintah yang ada. Namun demikian, karena di sini SDTQI ada kelebihan Tahfiz Al-Quran, maka kita juga harus memberikan kontribusi lebih kepada anak-anak kita. Akhirnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang bersusah payah dan keras untuk bisa menyelesaikan anak-anak kami sehingga bisa sampai pada puncak hari ini. Dan kepada anak-anak sekalian yang berakhir hari ini, yang tapi tetap kalau yang melanjutkan di SMPTQI Mas Minjabal, saya kira suasananya masih seperti ini. Tetapi bagi anak-anak sekalian yang lanjut di tempat yang lain, mohon kiranya terus belajar dan membawa apa yang telah ada di sini. Jadi misalnya anak-anakku yang akhwat ini mudah-mudahan tetap memakai jilbab sampai terus seperti menunjukkan eksistensinya di Islamic Center kelas Minjabal. Sekira demikian, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian yang telah memberikan perhatian lebih kepada kelas Minjabal, dan kami terus masih menginginkan masukan kritikan, bukan saja dari kritik-kritik yang bersifatnya non-finansial, tapi kami masih membutuhkan hal yang finansial. Kami juga berharap sebut insya Allah, mudah-mudahan atas pertolongan Allah dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bangunan yang di samping ini bisa cepat realisasi sehingga jumlah siswa yang akan kita tampung juga lebih banyak. Karena kami juga kewalahan, terus terang kewalahan kepada komite juga selalu menelpon, Pak bagaimana anak saya bisa tak masuk. Wah, kami juga bisa kewalahan itu karena ruang belajar kami terbatas. Tapi mudah-mudahan Allah berikan rezeki itu sehingga tahun-tahun ke depan bangunan di samping kiri kita ini bisa selesai dengan cepat, dan sehingga jumlah mahasiswa kita juga semakin banyak, dan mudah-mudahan kualitas juga kita semakin tingkatkan. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak dan Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Hasbullah Hadi Hasbullah Syah selaku Ketua Komite SDTQ Mu'ad bin Jabal. Selanjutnya hadirin yang berbahagia, kita beralih ke acara yang keenam, pesan dan kesan mewakili kelas 1 sampai kelas 5. Pesan dan kesan ini pula akan dibawakan dalam 3 bahasa, bahasa Arab, yang akan dibawakan oleh Zulkarnain Ziaur Rahman dari kelas 5A, bahasa Inggris yang akan disampaikan oleh adik kita oleh Faiz Aufa dari kelas 4A, dan bahasa Indonesia akan disampaikan oleh adik kita Naufal Ahmad Fadilah dari kelas 5A. Kepada adik-adik kita yang disebutkan namanya mengambil posisi di atas panggung. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidq wal wafa. Ayuhal hadirun, aqumu amamakum niyabatan al-asdiqai tullab. Sa'ulqi ilaykum ba'dan kalimat للأصدقاء. أولا أهنيكم على نجاحكم في اختبار النهائي، أتمنى لكم مواصلة الدراسة التي ترونها مناسبة لكم. ثانيا نرجو منكم العفو إذا وجدتم من الأخطاء. ثالثا اجتهدوا في التعلم واجتهدوا في العبادة. أخيرا أقول لكم وداعا أيها الأصدقاء في أمين الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang terhormat Kepala Divisi Pendidikan Islamic Center Mu'ad bin Jabal. Yang terhormat
Ketua Komite SDTK Muhammad bin Jabal. Yang terhormat Kepala Sekolah SDTK Muhammad bin Jabal. Yang terhormat semua Ustadz dan Ustadzah, Dewan Guru dan staf. Yang terhormat para tua siswa-siswi kelas 6 dan semua teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberi kesehatan untuk berkumpul bersama di sini pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya hidayah. Pada hari ini kita bersama di sini untuk melaksanakan acara perpisahan siswa kelas 6 SDTK Muhammad bin Jabal Kendari. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kita telah melewati beberapa tahun pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini. Begitu banyak pelajaran dan pengetahuan yang kami dapatkan dari kakak-kakak semua. Saya mewakili siswa kelas 1 sampai kelas 6, sampai kelas 5. Pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada semua saudara dan saudariku di kelas 6. Karena kakak-kakak semua telah melaksanakan ujian akhir dengan sukses. Saya berharap kakanda sekalian bisa diterima di sekolah yang terbaik. Saya juga mengucapkan permohonan maaf atas semua kesalahan dan kesilapan yang pernah kami lakukan. Tak lupa ucapan terima kasih juga ditujukan kepada orang tua kakak sekalian yang tercinta yang juga hadir pada kesempatan ini. Para orang tua yang selalu memberikan kasih sayang dan dorongannya kepada kakanda sekalian sampai bisa lulus dan merayakan pada hari ini. Pada kakanda sekalian, setelah perpisahan ini, kita hendaknya selalu terdorong untuk tetap rajin belajar untuk mencapai cita-cita. Saya mewakili siswa kelas 1 sampai kelas 5 untuk mengucapkan selamat tinggal pada kakanda semua. Kami akan senantiasa mengingat kakanda sekalian. Sekian dari kami. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah tadi pembacaan pesan dan kesan mewakili kelas 1 sampai kelas 5 atau siswa-siswa kita yang akan ditinggalkan. Yang tentunya pembawaan pesan dan kesan tadi dibawakan pula dalam bentuk tiga bahasa atau dibawakan dalam kombinasi tiga bahasa, yakni bahasa Arab, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentunya kita mendengar bersama bahwasanya bahasa Arab yang begitu indah, bahasa Inggris yang begitu lancar yang disampaikan oleh adik-adik kita, dan bahasa Indonesia yang begitu menyentuh. Tentunya mereka ini adalah anak-anak yang masih di kelas 5 atau di kelas 4, dan mereka akan melanjutkan apa yang telah dicapai oleh senior-senior mereka pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita beralih ke acara yang ketujuh, sambutan Direktur Islamic Center Muaz bin Jabal yang kami hormati Bapak Haji Zaizan Zainal Mursalin Irsi. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, saya awali dengan kewajiban saya untuk berterima kasih kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari atau yang mewakili beliau yang telah menghadiri acara penamatan dan perpisahan anak-anak kita di SDTK Muhammad bin Jabal. Demikian juga kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ketua Divisi Pendidikan Islamic Center Muhammad bin Jabal. Demikian juga kepada para asatidah, para ustadz dan ustadzah, terkhusus Kepala Sekolah SDTK Muhammad bin Jabal yang telah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita
secara khusus dan bagi Islam dan kaum muslimin secara umum. Sebagaimana juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para wali murid, dan sekaligus kami mengucapkan tahniah, ucapan selamat bagi bapak dan ibu sekalian yang pada hari ini kita menyaksikan bersama akan keberhasilan dari anak-anak kita sekalian setelah mereka menempuh pendidikan di SD TK Mu'adzi Berjabal. Selanjutnya juga saya menyampaikan tahniah, ucapan selamat kepada anak-anakku di kelas 6 SD TK Mu'adzi Berjabal yang telah berhasil menempuh pendidikan selama kurang lebih 6 tahun di sekolah ini, sehingga kemudian pada hari ini kita sekalian dapat menghadiri acara haflatut takharuj atau acara penamatan dan perpisahan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan khususnya kepada anak-anakku sekalian yang akan tamat dari SDTK Mu'adzi Jabal, hendaklah menjadi duta atau menjadi perwakilan yang mengharumkan nama baik sekolah kita. Karena kita ketahui bahwa kegiatan penamatan ini adalah merupakan suatu momen yang sangat penting bagi kita sekalian, khususnya bagi anak-anak kita, karena ini adalah merupakan sebagai fase baru di dalam kehidupan ilmiah dan amaliah mereka. Mereka akan melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. Harapan kami adalah agar anak-anakku sekalian menjadi wakil-wakil terbaik SDTK Mu'adzi Jabal, sehingga kemudian akan dipandang menjadi siswa-siswa atau para penuntut ilmu yang istiqomah, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Komite SDTK Mu'adzi Berjabal. Dan kemudian juga saya ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, para wali murid, bahwasannya anak-anak kita ini ibaratnya adalah merupakan bibit-bibit unggulan yang kita miliki, yang kemudian akan kita tanam di area pertanian yang baru. Oleh sebab itu seyogianya kita sekalian memilihkan lahan yang subur bagi mereka. Bagaimana mereka agar bisa tetap tumbuh berkembang, menjaga keistiqomahannya, tetap mereka berbangga dengan agamanya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah nabinya. Karena sebaik apapun kualitas bibit yang kita miliki, apabila kita tanam di tanah yang gersang, maka pada akhirnya juga dia akan layu, dan saya yakin juga lama kelamaan pada akhirnya akan mati juga. Demikian pula dengan anak-anak kita yang telah kita bina di Islamic Center Mu'adzi Berjabal ini. Tentu sekolah ini memiliki kelebihan yang senantiasa kita banggakan, memiliki nilai lebih yang tidak dimiliki oleh kebanyakan sekolah, terutama adalah tentang hafalan mereka. Sebagian dari anak-anak kita sudah mendekati 10 juz dari hafalannya. Ada yang 6 juz, ada yang 7, ada yang 8, dan seterusnya. Tentu ini adalah merupakan sebuah amanah. Oleh sebab itu diharapkan bagi para orang tua, khususnya yang tidak melanjutkan sekolahnya ke SMP TK Mu'adzi Berjabal atau ke lingkup lembaga-lembaga pendidikan di Yayasan Islam
Baitul Arqam, maka kami hanya memohon dan berharap agar sekolah-sekolah yang dipilih sebagai lembaga pendidikan bagi anak-anak kita adalah sekolah-sekolah yang dapat mempertahankan keistiqomahan mereka. Saat ini tentu akreditasi adalah merupakan salah satu tolak ukur di dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak kita. Tetapi dia adalah bukan merupakan tolak ukur utama bagi kita sekalian sebagai seorang muslim. Yang lebih harus kita pikirkan adalah bagaimana tentang keistiqomahan pergaulan dari anak-anak kita. Ya, karena kita ketahui betapa banyak sekolah-sekolah yang memiliki akreditasi A atau bahkan A plus, tetapi juga tidak dapat menjaga keistiqomahan murid-muridnya. Terkadang di sana terjadi peredaran narkoba atau kenakalan-kenakalan remaja yang lain. Oleh sebab itu, di kesempatan yang berbahagia ini, kembali saya menyampaikan khususnya kepada para wali murid agar memilih lembaga-lembaga pendidikan yang sanggup untuk menjaga keistiqomahan anak-anak kita. Sangat sayang anak-anak kita sudah menghafal sekian banyak juz dari Al-Quran. Kalau seandainya kemudian hanya beberapa bulan keluar dari Islamic Center Mu'adz bin Jabal, hafalan tersebut kemudian hilang sia-sia. Dan Nabi SAW beliau telah bersabda, ta'ahadu bil Quran, jagalah oleh kalian hafalan Al-Quran itu. Fawallahi innahu la asyad tafallukan minal ibil, ketahuilah sesungguhnya hafalan Al-Quran itu lebih liar daripada unta yang tidak ditambat, yang tidak diikat. Oleh sebab itu, lakukan selalu murojaah untuk mengecek hafalan Al-Quran anak-anak kita sehingga keistiqomahannya tetap terjaga. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Tak lupa kami pun mengucapkan terima kasih kepada khususnya para wali murid yang telah menitipkan anak-anaknya untuk bersekolah di Islamic Center Mu'adz bin Jabal. Mohon maaf jikalau dalam perjalanan proses pendidikan dan pembelajaran di Islamic Center Mu'adz bin Jabal tentunya masih banyak sekali hal-hal yang perlu dibenahi. Tetapi sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Komite, bahwa kontribusi, saran, dan masukan dari Bapak dan Ibu sekalian menjadi sangat bermanfaat bagi kami untuk lebih meningkatkan di kesempatan yang akan datang. Demikian, Allah Ta'ala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, demikianlah tadi sambutan atau sekaligus nasihat yang disampaikan oleh Direktur Islamic Center Mu'adz bin Jabal yang kami hormati Bapak Haji Zizim Zainal Marsalin Ilsi. Kepada Bapak kami ucapkan jazakumullah khairan. Selanjutnya marilah kita beralih ke acara yang ke-8, pembacaan puisi yang akan disampaikan atau dibawakan oleh anak kita atau siswa kita Himatul Rohma, siswa kelas 6B. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih guru. Karya ini.
Saat pertama kami hadir di sini, kami belum mengerti kemana arah yang akan ditunggu. Kini, setelah hari ini, ketika hari berganti, ketika engkau mengorbankan waktumu untuk mengajari kami, hati ikhlas mengusungkan hatiku. Engkau bagaikan cahaya menerangi jiwa dari gelapnya dunia. Guru, dengan ilmu yang engkau berikan, kami akan melanjutkan langkah kaki ini untuk menggapai harapan kami. Guru, sungguh mulia tugasmu. Jasa-jasamu akan selalu kami kenang. Pengorbananmu takkan pernah kami lupakan. Terima kasih, Guruku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang sangat berbahagia, demikianlah tadi pembacaan puisi yang dibawakan oleh adik kita Himatur Rahmah, siswa kelas 6B. Selanjutnya kita melangkah ke acara yang ke-9, sambutan kepala dinas Kota Kendari atau yang mewakili kepada Bapak, kami persilahkan. Komite SD Muas Bin Jabal, Kepala SD Muas Bin Jabal beserta jajaran, Bapak Ibu orang tua siswa yang saya banggakan. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana berkat limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul di lapangan SD Cimos Bin Jabal dalam rangka acara ramah-ramah perpisahan siswa kelas 6 SD Cimos Bin Jabal. Bapak Ibu yang saya hormati, atas nama pimpinan kami mohon maaf seyogyanya Ibu Kepala Dinas langsung yang akan menghadiri acara ini, tapi karena ada satu kegiatan yang sama yang tidak kalah pentingnya di Kecamatan Kroasia, yaitu apa sosialisasi perjalanan dana BOS tahap kedua yang tidak bisa diwakili di sana, sehingga beliau itu langsung dan mengamanahkan kepada kami untuk hadir di tempat ini. Saya Bapak Ibu yang menangani kurikulum dan kesiswaan untuk pendidikan dasar di dinas di Kota Kendari ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, untuk peserta ujian kita tahun ini itu kurang lebih ada 6.850 siswa dari 128 sekolah yang ada di Kota Kendari. Dan salah satu peserta sekolah peserta ini adalah SD Tekim Muas Bin Jabal yang tahun kemarin masih menggabung, Pak ya. Nah, alhamdulillah tahun ini karena sudah terakreditasi dan alhamdulillah langsung akreditasinya B. Itu tidak main-main Bapak Ibu, untuk satu sekolah swasta yang baru terakreditasi langsung B. Biasanya itu C dulu. Makanan yang tidak terakreditasi, tidak lulus akreditasi. Karena Muas Bin Jabal ini dengan segala fasilitas, kemudian sarana-prasarana yang ada, ditambah tenaga pengajar, menggunakan standar pendidikan, dan mendapat nilai B. Dan ini patut diketahui oleh masyarakat, sehingga menjadi rujukan kepada masyarakat kota untuk memilih-milih sekolah mana yang tepat untuk anak-anak mereka dididik. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti tadi dibahaskan oleh kepala sekolah bahwa kita akan serentak melaksanakan pengumuman untuk jenjang sekolah dasar itu besok tanggal 15
Juni 2017. Sebentar ini jam 11 kami mengundang semua K3S dari kelompok kepala sekolah bersama dengan kepala sekolah dan KUPTD untuk rapat di Dinas Pendidikan dalam rangka penyerahan nilai hasil ujian siswa sekolah dasar. Sehingga kami harapkan besok semua sudah bisa diumumkan secara serentak. Walaupun ujian sekolah berstandar nasional ini hanya menjadi salah satu patokan untuk melihat kompetensi penguasaan kompetensi siswa sebenarnya, bukan menjadi rujukan untuk kelulusan siswa, hanya menjadi pemetaan kompetensi siswa. Misalnya, oh ternyata di Kota Kendari kita kurang mata pelajaran ini, itu yang akan ditunjuk. Dan alhamdulillah di Kota Kendari juga Bapak Ibu kita sudah membentuk tim penjaminan mutu pendidikan kota. Jadi tim ini akan bekerja keras menganalisa sekolah-sekolah yang masih rendah mutu pendidikannya. Sehingga nanti kita harapkan semua minimal di standar. Dan alhamdulillah kalau bisa di atas standar itu lebih baik lagi. Yaitu dan itu merupakan kerja keras kita semua pemangku-pemangku kepentingan yang terlibat di bidang pendidikan. Kemudian juga perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu, khususnya orang tua siswa, di tahun pelajaran depan, tahun pelajaran 2017-2018, di Kota Kendari ini kita akan mencanangkan full day school, negeri dan swasta. Jadi pembelajaran hanya sampai dengan hari Jumat. Jadi mulai tahun pelajaran depan ini, penerima siswa baru ini per 1 Juli 2017, kita sudah akan mencanangkan sekolah sampai 5 hari. Jadi hari Sabtu kita harapkan siswa itu bisa bersama-sama dengan keluarganya 1 minggu. Jadi pembinaan orang tua itu menjadi lebih besar lagi. Nah ini harapan dari Bapak Menteri Pendidikan pada saat rapat koordinasi kemarin kami di Jakarta. Sehingga kita akan implementasikan langsung untuk di Kota Kendari. Dan ini menjadi wajib di seluruh Indonesia. Saya tidak tahu kalau lain karena ini merupakan program nasional. Pelan-pelan kita akan membenahi infrastrukturnya. Karena kalau 5 hari sekolah berarti jam pembelajarannya itu akan menjadi membengkak. Jadi pulangnya jam 3 sampai jam 4 sore. Itu akan kesulitan kalau siswa yang shiftnya ada 2 sampai 3. Karena ada beberapa sekolah-sekolah yang khususnya berada di tempat-tempat strategis yang dijangkau oleh masyarakat itu sampai ribuan siswanya, 1000 lebih. Sementara kelasnya itu terbatas. Nah, sehingga mereka shiftnya itu sampai ada yang 3, Pak. Jadi ada yang 7 sampai jam 10, jam 10 sampai jam 1 atau jam 12, kemudian jam 12 sampai jam 4. Itu menjadi satu tantangan bagi kami Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga untuk bagaimana mengenai sarana prasarana itu, bagaimana melengkapi sehingga betul-betul minggu efektif itu, minggu efektif belajar terpenuhi. Karena dengan adanya tuntutan belajar atau sekolah hanya sampai dengan 5 hari itu harus terkejar target kurikulum. Artinya terkejar minggu efektif terpenuhi semua. Dan sampai nanti 5 hari sekolah tapi sasaran itu tidak sampai karena waktu yang tidak tersedia. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa hari Sabtu juga dipakai oleh sekolah-sekolah untuk mengadakan kegiatan ekstrakurikuler. Itu kita kembalikan ke sekolah-sekolah. Tapi yang jelas bahwa jadwal pembelajaran itu kita akan canangkan hanya sampai dengan hari Jumat. Dan kami sedang menyusun kalender pendidikannya. Insya Allah nanti akan kami bagikan ke sekolah-sekolah, ke kepala-kepala sekolah pada rapat sosialisasi PPDB hari Senin nanti. Jadi ini informasi awal Bapak Ibu, dan ini yang mendapatkan informasi ini mungkin baru SD Muas Bin Jabal, karena informasinya baru kemarin datang dari pusat, baru akan mendapatkan, sehingga kurikulumnya juga apa karena pendidikannya dan baru susun. Kemudian
saya sangat berterima kasih atas nama pribadi dan institusi atas nama pemerintah kota, berterima kasih kepada Yayasan Desa Wisata Muasmin Jabal yang telah menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang berkarakter di Kota Kendari. Ini sangat membantu kami pemerintah kota dalam membenahi karakter-karakter anak-anak kita. Karena apa artinya mereka cerdas secara intelektual tapi anaknya kurang gitu. Pemerintah sekarang sangat menyadari itu, sehingga kami membuat program, pemerintah itu membuat program yang namanya penguatan pendidikan karakter. Dan sampel yang menjadi sampel di Kota Kendari untuk tahun 2017 ini adalah SD Negeri 1 Baruga dan SD Negeri 3 Baruga. Itu yang akan menerapkan penguatan pendidikan karakter. Pada intinya PPK ini Bapak Ibu sama dengan yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah yang sekolah-sekolah komunitas, dalam hal ini yang bernuansa islami, itu sudah diterapkan. Seperti kalau pagi sebelum pembelajaran dimulai sholat duha berjamaah, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian ada tadarus di musola sholat. Seperti itulah pendidikan karakter yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Dan alhamdulillah di Muas ini tadi kami janjikan dengan Bapak Ketua Divisi Pendidikan bahwa setiap tahun itu hafalan satu juz minimal. Itulah luar biasa Pak. Saya, kami saja yang sudah tua-tua ini, kalau sholat paling bacaan surahnya itu-itu terus. Jadi kesulitan kalau misalnya sholat tarawih dan imam, yang kita mulai ada berapa sholat itu-itu terus yang diulang. Jadi itu menjadi fenomena yang ada sekarang di masyarakat. Dan alhamdulillah anak-anak kita sudah sampai 8 sampai 10 juz hafalannya, itu sangat luar biasa Pak. Dan ini kalau tidak di dukung terus oleh orang tua siswa, ini akan menjadi sia-sia. Pembinaan ini akan menjadi sia-sia karena pandangan itu kan tidak boleh lihat Pak. Kalau hafalannya itu banyak berarti pandangan itu betul-betul terjaga. Dan itu kalau tidak di selalu tidak di ingatkan, jadi peringati oleh orang tua, itu biasanya anak-anak yang namanya juga anak-anak gitu. Jadi pasti akan lupa. Tapi kalau orang tua selalu mendukung, insya Allah anaknya akan lebih hebat dari orang tuanya. Itu saja mungkin penyampaian dari kami selaku yang mewakili pemerintah kota di bidang pendidikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Yayasan Muasmin Jabal ini yang telah menyelenggarakan pendidikan yang berkarakter dan berkualitas di Kota Kendari. Dan kepada anak-anakku yang akan tamat dari SDTK Muasmin Jabal, teruslah berkarya nak, jangan bosan, jangan putus, selalu terus berkarya, berinovasi untuk pendidikan yang lebih maju, karena ini merupakan bekal kalian di masa yang akan datang. Mau jadi apa anak-anakku kalian di 10 tahun, di 15 tahun, di 20 tahun akan datang, itu tergantung dari sekarang. Keputusannya dari sekarang mau lanjut ke jenjang yang lebih tinggi yang berkualitas atau mau kemana, itu akan sangat mempengaruhi masa depan 10 tahun kalian nanti di kemudian hari. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak-Ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kota Kendari atau yang mewakili. Kepadanya kami ucapkan jazakumullahu khairan atas waktunya menyempatkan diri hadir di sekolah kita pada siang hari ini. Selanjutnya marilah kita beralih ke acara yang ke-10, penyematan tanda alumni sekaligus pemberian kenang-kenangan dari SDTK Muasmin Jabal oleh Kepala SDTK Muad bin Jabal. Kepada Bapak kami persilahkan untuk mengambil tempat.
Abdul Aziz, lahir di Kendari 27 Juli 2005, anak dari Bapak Darsam. Berikutnya Muhammad Al-Fassan, lahir di Kendari tanggal 1 Maret 2005, putra dari Bapak Haji Zezen Zainal Marsalin LC. Fauzan Saputra, lahir di Unaha 31 Maret 2005, putra dari Bapak Endang Sumpena. Habil Habibi, lahir di Kendari 12 Februari 2005, putra dari Haji Soehardi. Muhammad Fauzan Naufal Kamaruddin, lahir di Kendari tanggal 26 November 2005, putra dari Bapak Kamaruddin. Abdurrahman Al-Munawwara, lahir di Bogor 12 Juli 2005, putra dari Bapak Syamsul Kamri. Fauzan Al-Fat, lahir Kendari 13 Mei 2005, putra dari Bapak Abdul Aziz Musa. Radila Muhammad Ardiozando, lahir Raha 5 Juni 2005, putra dari Bapak Arif Syukur. Ismail, lahir Kendari 12 Februari 2003, putra dari Bapak Bawor Abdullah. Prima Faras Abimayu, lahir di Kendari 4 Maret 2006, putra dari Bapak Suwanto. Berikutnya Saleh, lahir di Kendari 17 Februari 2004, putra dari Bapak Wahyudin. Afiat Rasa Sukadir, lahir di Kendari 12 April 2005, putra dari Bapak Sukadir. Muhammad Fahril Khairi, Fauzan Muhti Keliowas, lahir di Kendari 28 September 2005, putra dari Bapak Muhammad Yahya Keliowas. Muhammad Syawal Pratama, lahir Kendari 14 November 2005, putra dari Bapak Zulkarnain. Muhammad Fadila Rahim, lahir Kendari 5 Juli 2005, putra dari Bapak Waris Musi. Putra Halu Oleo, lahir Kendari 7 Agustus 2005, putra dari Bapak Yuspian. Ali Fatur Rahman Syaf, lahir Kendari 12 Oktober 2005, putra dari Bapak Hasbullah Syaf. Alfa Ahmad Nur El Brian, lahir Kendari 26 Maret 2005, putra dari Bapak Labatia. Muhammad Al-Amin Akib, lahir Kendari 26 Juli 2005, putra dari Bapak Akib. Abiyu Zaki Pratama Indra, lahir Kendari 19 Januari 2006, putra dari Bapak Indra Sulra Muhammad. Berikutnya dari putri, Waiza Az-Zahra, lahir Malang 23 September 2005, putra dari Syam Rahadi. Azza Kayis, lahir di Kediri 25 Mei 2006, putra dari Bapak Muhammad Arif. Rizki Rahmawati Rahman, lahir Raha 20 Mei 2005, putra dari Bapak Rahman. Putri maksud kami. Ya, dari sejak yang nomor atas tadi putri maksud kami. Rifayani Arvina Istika Dewi. Arvina Istika Dewi, lahir Purwakarta 22 Januari 2006, putri dari Bapak Amin Fauzi. Arika Munifa Masur. Nashwa Zufairah Az-Zahra, lahir Kendari 28 Juni 2005, putri Bapak Kasmudin. Fauzia Khairun Nisa Putri Dharma, lahir Kendari 5 Juni 2005,
putri dari Bapak Raymond Mahmudin Darmasakti. Waode Azka Magfira, lahir Kendari 16 Juli 2005. Putri dari Bapak Laude Himari. Ula Mayahsha Tahira, lahir Kendari 19 Desember 2005. Putri dari Bapak Saifuddin. Andi Najwa Nur Asti, lahir Bulukumba 19 Januari 2006. Putri Bapak Ahmad Soekardi. Anastasia Safa Indira, lahir Jakarta 4 September 2005, putri Bapak Winarso. Rasya Salsabil Nanda Suryantono, lahir Kendari 5 Januari 2006, putri Bapak Suryantono. Elzalika Aisyah Agsyah, lahir Kendari 29 Agustus 2006, putri Muhammad Sinardin Rizal. Aida Nurul Hasanah, lahir Kendari 13 Januari 2005, putri dari Bapak Nur Halim. Himatur Rahma, lahir Yogyakarta 27 Februari 2006, putri Bapak Rasmudin. Nur Alifia Iswadi, lahir Makassar 21 November 2005, putri Bapak Iswadi. Siti Komaria Fadila, lahir Kendari 17 Mei 2006, putri dari Bapak Ahmad. Nabila Fitriah Ramadhani, lahir Kendari 1 November 2005, putri dari Bapak Bahtiar Bahari. Nurul Hulmi Zahrani, lahir Palopo 10 Januari 2005, putri Bapak Makmur. Ayasti Estiah Suparman, lahir Kendari 23 April 2005, putri Bapak Suparman. Nabila Eli Ramadhani, lahir Kendari 24 Oktober 2005, putri Bapak Haris. Anissa Alima Isal Sabila, lahir Kendari 24 Januari 2006, putri Bapak Mustaqim. Ya, demikianlah penyematan tanda alumni atau pengalaman tanda alumni yang diberikan oleh Sekolah SDT Kemas Bin Jabal oleh Kepala SDT Kemas Bin Jabal. Ya, hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya kita beralih ke acara yang ke-11. Pengumuman juara sekaligus penyerahan piagam dan hadiah. Untuk juara satu kelas atau juara kelas, juara satu kami ulangi, untuk juara kelas 6A, juara satu diraih oleh Abdul Aziz. Juara dua kami persilakan kepada juara satu Abdul Aziz untuk maju ke atas panggung. Juara dua diraih oleh Muhammad Al Qosam. Kepada adik Qosam, silakan ke atas panggung. Kemudian juara tiga diraih oleh Fauzan Saputra. Selanjutnya untuk juara kelas 6B, juara 1 diraih oleh Wa'idha Az-Zahra. Kepada Wa'idha dipersilakan ke atas panggung. Kemudian juara 2 diraih oleh Azza Kais. Kepada adik kita Azza Kais, silakan mengambil tempat di atas panggung. Kemudian juara ketiga diraih oleh Rizky Rahmawati Rahman. Ya, selanjutnya kami mengundang Bapak Kepala Dinas Kota Kendari atau yang mewakili untuk menyerahkan piagam serta hadiah kepada juara 1, 2, dan 3
kelas 6A dan kelas 6B. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, kami persilakan kepada siswa yang telah menerima hadiah sebagai juara 1, 2, dan 3 kelas 6A dan kelas 6B. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Ya, bapak ibu hadirin yang sangat berbahagia. Selanjutnya pengumuman juara tahfidzul Quran. Ya. Pengumuman juara tahfidzul Quran untuk akhwat. Ya, untuk akhwat juara satu diraih oleh Rizki Rahmawati Rahman. Kepada adik kita Rizki untuk maju ke atas panggung. Hafalan siswa kita ini dari An-Nas sampai Al-Hurf. Jadi mereka menghafalnya dari An-Nas ke belakang, bukan dari depan ke belakang, tapi dari belakang ke depan, dari depan ke belakang. Kurang lebih hafalan siswa kita ini atau anak kita ini 5 juz. Yeah. Kemudian untuk juara tahfiz dari Ikhwan diraih oleh Abdurrahman Al-Munawwarah dengan hafalan surat An-Nas sampai surat Al-Ankabut atau masuk ke juz 21. Kurang lebih hafalan adik kita ini ya 20 atau 10 juz ya, 10 juz ya. Kurang lebih 10 juz. Ya, untuk menyerahkan hadiah sekaligus piagamnya kami undang Direktur Islamic Center Mas Bin Jawal, Bapak Haji Zezen Zainal Mursalin tersini. Kepada Bapak kami persilakan. Bapak ibu hadirin yang sama berbahagia, demikianlah tadi pengumuman juara sekaligus penyerahan piagam dan hadiah untuk juara kelas dan juara tahfizul Quran. Hadirin yang sama berbahagia, tibalah kita di penghujung acara perpisahan siswa kelas 6 SD Tiki Muas di Jabal, yakni acara penutup. Dengan berakhirnya acara ini, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan perpisahan siswa kelas 6 SD Tiki Muas Bin Jabal pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami mewakili seluruh guru dari SD Tiki Muas Bin Jabal dan panitia mengucapkan
permohonan maaf jika dalam tersenggalanya acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Akhir kalam kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.